dan ini alhamdulillah sudah deal saya beli di rumah saya sendiri, di depan rumah. Saya sedikit akan review untuk kondisinya. Semua masih full orisinil, belum ada repair ya. Untuk apa namanya, si stang-stang setirnya aja kalian bisa lihat, ganteng banget. Lihat segel semua men. Piringannya aja masih tebal banget kayak gini. Ini ban dari tahun 2013 loh, masih tembus. Ini saya perlihatkan kodenya 13. Lihat untuk cover knalpotnya, sampai stepnya aja nih masih mulus banget ya. Shockbreaker aja ini. Yuk lihat mesinnya. Lihat teman-teman untuk mesin, ketara banget, kayak baru banget, sumpah. Kayak baru banget. Dan ini jelas saya jamin 100% segel atas dan bawah. Ini tulisan ini aja masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sore kali ini saya akan review nih Honda Tigrevo 2013. Ini Honda Tigrevo yang kemarin-kemarin saya sudah vlog dan saya sudah review dua kali ya. Dan alhamdulillah untuk siang ini saya sudah bawa pulang. Kondisinya semua full orisinil, cuman ini modif pakai fairing aja. Dan untuk teman-teman apa namanya, barangkali minat fairing ini, bisa WA, barangkali minat ya untuk fairingnya ini. Ini untuk fairing PNP untuk Tigrevo ya. Ini shine-nya juga nyala, ini variasi ya teman-teman. Ini ketika di shine kiri ininya nyala sama shine yang ini. Sayap yang original juga ada teman-teman. Saya perlihatkan ya untuk sayap yang orisinilnya. Lihat untuk sayapnya full orient dari baru. Berarti ini ketika beli si Honda Tiger ini langsung dilepas dan di full spotlight seperti itu, dan dipasang fairing masih utuh, full mulus total, belum ada goresan atau lecet. Untuk kondisi unit ini istimewa banget, dan ini alhamdulillah sudah deal saya beli, dan ini sudah di rumah saya sendiri, di depan rumah. Saya sedikit akan review untuk kondisinya. Semua masih full orisinil, belum ada repair ya. Untuk apa namanya, si stang-stang setirnya aja kalian bisa lihat, ganteng banget. Lihat untuk holden aja masih mulus banget. Kinclong habis, tangki segel habis. Lihat untuk silvernya konta aja masih mulus banget. Tangki segel, mesin perawan istimewa banget, standar habis. Spion yang standar juga ada, kontak juga masih dua. Lihat segel semua men. Piringannya aja masih tebal banget kayak gini. Ini ban dari tahun 2013 loh, masih tembus. Ini saya perlihatkan kodenya 13. Master rem yang belakang juga segel, lihat tebal habis. Mulus total. Lihat untuk cover knalpotnya, sampai stepnya aja nih masih mulus banget ya. Shockbreaker aja ini. Jadi untuk bodi 100% orisinil, tidak ada cacatnya, saya berani jamin. Yuk lihat mesinnya. Lihat teman-teman untuk mesin, ketara banget, kayak baru banget, sumpah. Kayak baru banget. Dan ini jelas saya jamin 100% segel atas dan bawah. Ini tulisan ini aja masih ada. Oke, sekian dulu untuk vlog kali ini. Ini saya akan
lepas fairingnya dan saya akan apa namanya pasang fairing yang orisinil. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.